pasti nggak muat. Ait lah yuma. Oke. Mending menang sana. Aing mending kecer-kecer kenalaman dulu. Tadi dia lah. Ya sudah sama-sama siap dan ini adalah tasawuf babak pertama. Bola dikuasai oleh tim Dodoma tadi ditenangkan kembali lagi oleh Jason tadi. Tosh. Ternyata back attack dari ini kurang ampuh tadi dari tangan manis seorang Dinda. Hinggalah ini saja tadi menjadi shot 1-0. 1-0 untuk kali dihadirin yang beriman. Kembali kita lihat coba mencoba santuy banget dari serangannya. Ditenangkan dan sangat dimanjakan. Terbukti. Kali itulah pukulan bantah dari seorang Kio. Sehinggalah ini berhentak kali menjadi 1-1. Coba mencoba dari tangan seorang Dini tadi. Servis mantap akan diperlihatkan. Menyiram. Dan kembali itulah servis yang sulit dibaca. Maka kedudukan berubah menjadi 2-1. 2-1 saja hadirin yang beriman. Kembali ke lapangan kali ini dari seorang Dini. Langsung hebring. Benar-benar lagi-lagi servis Bambana. Maka kedudukan berubah menjadi 3-1. Sulit dan sulit diantisipasi. Wah, benar-benar ampuh pembuktian kali ini dan mantap. Bola gimbal lagi-lagi. Ditendangkan kembali. Berbahaya. Mantap tenang. Sambung menyambung. Dua peluang emas membuktikan kembali seorang Dini. Kembali lagi-lagi benar-benar kedudukan berubah menjadi 2-3. Ada sedikit benturan tadi dan terkena dengan sang kuing cepat tadi. Kedudukan berubah menjadi 2-3. 2-3 saja Dini kembali. Lagi-lagi pukulan yang benar-benar cerdas tadi, maka kedudukan berubah kali menjadi 4-2 saja hadirin kembali. Sang kuing cepat kembali tresnya ditempatkan lagi-lagi. Mantap, membahayakan dengan begitu tendang lagi-lagi. Pukulan yang deras dan benar-benar berkualitas. Kedudukan berubah kali ini menjadi 5-2 kali ini hadirin. Lagi-lagi amat tenang. Sambung menyambung. Alah, kesalahan lagi-lagi dibuat dan kedudukan berubah kali ini menjadi 6-2 saja ini. Kembali benar-benar inilah para pemain daripada sang pribumi Bintara. Apalagi sang kuing cepat bisa dengan tenang terbukti mantap. Ada pengawalan dan lagi-lagi racun. Kembali seperti itulah. Apalagi Puri tadi dengan bola cepatnya. Maka kedudukan berubah menjadi 7-2. Untuk TO diminta ofisial daripada Nebima. Kami persilahkan. Panas payung bun bun payung panas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ah.
kira-kira. Pada jangku mau mau kawan tahun dok nage. Tapi apa ya cepat. Sini berok. Kita. Mungkin ya yang cepatan kalian tebal. Kamu sih cinta lewat dari kamu. Maja itu, maja. Tinggal motelan lah. Antara ngegayot dan kasut. Saya udah dan ada. Sekarang beak ke rasa yang udah. Rumah saya korek deh. Teksalnya tapi rasa. Yeah.
Bandung turnamen pribadi ini antara sang pribumi Binara. Secepat itu kembali tadi ditutup rapat oleh kekuatan tim dari Binara, yaitu sang cepat seorang pergi maka berubah 23 ada langsung servis tajam tadi lagi-lagi angkat dari servis tajam coba itu ditenangkan kembali sudah lila tadi lagi hampir dinikmati tadi oleh seorang Justin dan ini loh balasannya coba mencoba diulang dan ini bola jangkit yang benar-benar kurang tepat tadi maka kedudukan perlu menjadi 7-23 7-23 saja tadi dia beriman kita lihat coba mencoba apakah diberi kesempatan kembali Jesse tadi dengan tenang sekali angkat kembali servernya mata kembali lagi-lagi terlebih dahulu netting tadi hingga kedudukan 24-7 sendiri puri kali sang kuih tajam tadi dengan golat sakit yang gagal dari kedudukan berubah 24-7 langsung servisnya tadi masih tenang dan ada kebalasan mata menyilang tetapi benar-benar ketenangan tidak langsung dengan pukulannya maka habis lari mayatnya dengan skor 25-7 di set pertama jelas kemenangan muncul.